guys, welcome channel Kutu Coklat. Dan hari ini guys, gue bakal lanjutin Scooby-Doo Horror Remaster yang kedua. Yuk, mari kita lihat. Dan di sini guys, kita akan mencari tahu siapa di balik topeng yang menjadi hantu tersebut. Dan yuk, mari kita langsung masuk aja ke dalam game ya. Oh, hey, di sini banyak temannya si Shaggy. Yep. Alright, gengs, it's time we put blah blah blah. Dan, nah, we're gonna need you and Scooby to go and find some equipment. Seperti biasa guys, kalau mencari sesuatu tuh pasti disuruhnya sama si Shaggy. Dan mana nih Scooby? Nah, nih Scooby. Yuk, mari kita mencari item untuk membuat jebakan. Yap, seperti biasa. Find trap items. Mari kita langsung jalan saja. Okay. Dan awal-awal gua akan kesini dulu. Please, jangan bikin gua kaget ya. Bentar guys. Soalnya tuh ada gambar yang suka bikin gua kaget di sini. Oh, ada sesuatu di dalam. Wih, kaget. Scooby. Lu bikin gua kaget tadi. Oke. Mari kita turun dan mencari item. Nah, ini mah harus nyari kunci. Mari kita cari yang lain dulu. Wih, tuh kan guys. Nih, menjengkelkan jump scare-nya. Tuh, ada satu di sini. Please, jangan lihat gua. Gua akan ke api unggun dulu. Atau semacamnya. Oh, bukan api unggun. Lentera. Ya, di sini nggak ada item dong. Iya guys, nggak ada item. Oke, mari kita muter-muter mencari item. Kan? Untung bukan yang gambar di depan layar. Oke, kabur. Di situ ada juga. Sembunyi. Di mana mereka? Gaman? The coast is clear. Aman. Tapi di sini ada hantunya. Okay, masuk ke sini. Scooby, oh itu tuh. Gua belum punya palu guys. Buat ngancurin itu. Okay, di sini kita mendapatkan gunting. Ambil. Oke, mari kita coba masuk dulu. Di sini ada apa aja? Dan ini mapnya masih seperti yang kemarin. Dan yuk, mari kita fokus mencari item. Hello, it's me. Oke, palu. Kuncinya di mana? Oke. Di sini ada apa ya? Kosong, gak ada apa-apa. Ini Scooby-nya tuh ngagetin guys. Gua kirain tuh apa tuh pas gua nggak ada ke belakang, nggak taunya Scooby. Dan oh, tuh kan kayak gini nih. Suka ngagetin. Scooby. Yep. Mari kita. Woi. Kan. Palu dan gunting. Kita harus mencari kunci dan item-item yang lain untuk membuat trap. Oke, mari kita hancurin ini. Sepertinya gue masih aman ya guys. Oh, kunci. Nah.
Okay, mari kita kabur. Scooby. Dia nggak bisa kesini kan? Bagus. Kirain dia bisa dulu. Ya, setan gua mati lagi. Okay. Mari kita buka-bukain dulu panel yang ada di game yang satu ini. Okay. Senternya udah bisa nyala. Halo. Buka. Nah, di kok kosong? Di mana dong? Oke. Gua enggak tahu, guys. Gua harus nyari levelnya di mana. Kayak itu deh, tuasnya di sebelah gudang. Ayo kita ke sana. Oh, ini mobilnya Scooby. Halo, guys. Gua masih muter-muter dulu ya. Ups, kena pohon dong. Ini nih, guys, kalau misalkan enggak fokus. Tiba-tiba ada pohon di sebelah gua enggak lihat gitu. Nah, mari kita buka pintu yang ada di sini. Dan center gua mati lagi. Nah, itu tuasnya. Enggak ada item kan? Kubinya jadi serem loh, guys, kalau begini. Oke, mari kita cari dulu item buat trap. Karena gua belum menemukan satu tuh. Dan di sini ada satu partnya. Nah, ini nih. Dan gua harus nyari dua lagi kayaknya. Di situ ada hantunya. Oke. Wih. Kaget lagi. Oke, mari kita ke sebelah sini. Di tempat kemarin kita nyari Scooby. Semoga aja ada itemnya satu di situ. Ya, nggak ada dong. Hantunya di situ. Dan mari kita coba ke arah laut. Hello. Gue dikejar, guys. Ada situ. Ada hantunya. Ambil, ambil, ambil. Kabur, kabur, kabur. Kabur. Hampir aja. Gue dapat apa tuh tadi? Gue nggak tahu, guys. Yang pasti kita tinggal mencari satu item lagi. Rumput please buat sembunyi. Oh, nggak ada. Aman, aman, aman. Gak ada apa-apa. Waduh, satunya di mana lagi dong, guys? Oke, gue dikejar lagi. Gue dikejar lagi. Oh, tempat terakhir di sini nih, guys. Gue tahu. Nah, kan ada tuh itemnya. Nah, akhirnya kita harus balik ke mereka. Nah, itu kan udah selesai. Dan mari kita balik ke teman-temannya si Shaggy. Ya, dari sini dan kita lurus ke depan sana. Semoga aja langsung menemukan jalan yang benar. Yap. Center gua mati lagi. Dan please jangan jumpscare yang gambar itu, Bu. Oh, ini apa nih? Oh, akhirnya ketemu, guys. Aduh, masa gua diputer-puter sama map ini sih? Oke, mari kita ketemu mereka. Alright, I found a back cutter and toil and a line. Dan gue berharap nah, mereka akan menyiapkan perangkapnya dan menangkap hantunya. Oh, Scooby-Doo disuruh memancing
hantunya untuk datang ke situ. Would you do it for a Scooby snack? Dicokokin pakai snack Scooby-nya. Oh, Scooby-nya langsung mau-mau aja. Oke, mari kita lihat, guys. Ruby doo. Dan kita lihat. Tuh, itu, guys. Oke, hantunya ketangkap semua. Dan it's okay. Now let's type her up and see siapa di balik itu semua. Oke, guys, kita sudah menemukan siapa di balik hantu tersebut dan dia marah ke kita karena kita membongkar identitasnya dia. I could go for a real shaggy sandwich right now. Gue nggak ngerti itu maksudnya apa, guys. Yang pasti game yang satu ini sudah selesai. Thank you banget, guys, yang udah nonton video gue kali ini. Dan seperti itulah, guys, game horror Scooby-Doo Remaster ini. Dan thank you banget, guys, yang udah nonton video gue dari awal sampai sekarang. Dan jangan lupa, guys, kalau kalian suka dengan video gue kali ini, jangan lupa dikasih like-nya dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa, guys, kalau kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe juga ya, guys. Dadah!